Yo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi. Dan seperti janji saya kemarin juga, kita bakal bikin ruangan gaming. Karena kemarin gak sempat, makanya kita bikin di video yang baru ini gitu ya. Oke, daripada kelamaan mungkin kita bakal coba langsung aja. Oke, skuy. Oke, sip, kita udah balik lagi ke map yang sebelumnya ya. Karena kita bakal coba bikin ruangan gaming atau ruangan apa namanya YouTube ya, buat kita record sama buat edit. Jadi ruangan buat kita record di sini, terus nanti ada editor asik ya yang bakal ngedit video kita di sini guys. Yang ruangannya agak kecil. Ntar kita bakal cobain. Terus di sebelah sini guys, ini ada ruangan khusus buat kayak nyuci ya. Di sini ada laundry room ya kan. Terus AC di luar, ada ember sama keran langsung kebuang gitu guys ke atas ya. Karena di sini AC ceritanya. Ada kotak juga, terus di sini ada kamar mandi coy. Kamar mandinya keren banget ya, ada lampunya, ada cetak-cetaknya di sini, bisa buat nyalain lampu. Terus juga di sini ada wardrobe kalau kita pengen ngaca segala macam, ada di sini buat mandi guys nih. Ini buat mandi kalau pakai kucuran ya. Terus di sini ada bak mandinya buat ngambil air. Nah, ini bisa ditutup nih, harusnya sih bisa ya, jadi biar keren banget, biar kayak realistik aja gitu. Kalau yang ini buat buang air, ada tisu sama ada ember dan air. Nah, kalau Indonesia kan pakai air, nggak pakai tisu. Ya kan, terus kita bakal ke sini. Di sini ada ruangan kayak buat kita leha-leha ya. Bukan leha-leha juga, maksudnya kayak kita main gitu kan. Di sini ada PS1, PS2 ya. Oh, mono ya. Mono 1 2 3 4 mono 5 ya kan. Pokoknya keren sekali. Terus juga di sini ada sofa, kita bisa main PS gitu di sini. Layarnya bisa dinyalain, bisa dimatiin ya kan. Terus di sini ceritanya saya lagi naro stick PS5, di sini PS5 dikeluarin. PS1-nya saya taruh nih PS4, ini PS2, 3, ini PS2-nya. Terus di sini ada headset, ini lagi dimatiin ya TV yang sebelahnya. Terus di sini ada gaming yang lain kayak Nintendo Wii. Wah, Sultan juga ternyata saya. Nintendo Wii Gaming Health, ini Rock Ally. Ada VR, ada gaming apa namanya Nintendo Switch, ada GameCube. Wah, retro banget ya. Terus di sini kalau misalkan kita lagi pengen makan-makan, di sini ada martabak, ada pecel ayam. Oh, wow. Pecel lele nggak ada ya. Pokoknya di sini lumayan. Nah, kita bakal coba langsung apa namanya bikin ruangan ini menjadi ruangan gaming, but gaming. Nah, kita bakal coba dulu ambil beberapa contohnya guys di sini ya. Sip. Nah, yang pertama-tama kita bakal coba taruh meja countertop ini di pojok dulu, terus di pojok. Nah, sisanya tinggal kita bakal taruh lift standing desk. Panjang banget, panjang nih, nggak bakal ada yang bisa bikin kayak gini guys. Jutaan orang bahkan tidak menyadari. Nah, kita bakal coba taruh monitor pertama, terus kita bakal coba taruh TV wall. Tapi TV wallnya kita taruh dulu dua kayak gitu ya, jadi biar sesama ujungnya, maksudnya pas. Oke, ini hancurin, kita bakal coba taruh di sini bisa kah? Ah iya, kenapa nggak dari tadi. Oke, seperti itu. Terus ini yang apa buat kita kalau bacain chat ya. Salah posisinya, bukan di situ. Di sini nih, bam. Nah, ini nyalain dulu loh, melejit ke samping. Nah, itu dia, nyalain biar rame. WD. Terus kalau yang sebelah kanan, nah pakai yang dua, jadi dua ini beda ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini buat kayak gitu, nah sebelah kanan buat seperti ini. Nah gitu guys. Terus ini kita nyalain aja dulu, abis itu kita taruh apa namanya headset, taruh jam juga di atas, sofanya di sini aja satu, taruh meja di sini, taruh apa namanya gelas, taruh VR, terus di sini taruh mic, ini speaker ya. Kalau speaker kita pakai ini pegangan dulu, kita bakal coba ambil pegangannya. Nah, ini dia pegangannya. Besinya ya. Nah, jadi biar kelihatan kayak dipegang gitu, guys. Di apa namanya? Di hold, ya kan? Terus di sebelahnya di sini kalau ini apa namanya nih? Kalau kipas ya, kipas taruh sini aja. Kipas taruh situ, terus kita kasih ini juga di atasnya apa namanya kayak meja gitu. Yang di pinggir. Jadi kita bisa naruh apapun di sini, guys, ya. Terus kita bakalan coba ambil tempat sampah taruh sini aja. Terus abis itu apa lagi guys? Oh, mic ya, mic lupa. Ini kan kita kan mau YouTube ya, pakai ini apa namanya mic. Taruh di sini. Karena PC-nya banyak ya. Jadi kita kasihnya dua aja ya. Kita bakal coba taruh besi dulu guys, besi buat naruh si router. Taruh di atas, bam. Salah. Agak susah soalnya. Nah, kayak gitu. Terus taruh di sini PC warna hitam, ini warna putih. Taruh speaker lagi biar biar menggelegar kalau kita nyetel lagu ya guys ya.
speaker madep miring ya. Oke, kayak gitu. Terus kita bakalan coba ambil lampu nih. Lampunya taruh mana ya? Taruh sini aja lampunya. Jadi biar terang juga kan. Biar pas. Nih ada kamera juga, guys. Bisa ditaruh juga sih sebenarnya. Kalau pengen naruh kamera ya ditaruh di sini bisa. Tuh ya kan, naruh kamera. Jadi kalau secondary aja. Kameranya juga belum ditaruh ya. Kamera di sini aja. Jadi madepnya ke kita. Terus ring light-nya taruh di situ, terus di sini juga. Atau kurang samping ya, mungkin di sini aja guys, samping. Sip. Nah, kalau untuk ring light-nya kita pakai ini nih buat mindahin apa perspektif, apa namanya, sudut pandang lah ya. Nah, itu dia. Sip. Nah, ya kan, widih, udah hampir keren nih guys. Nice. Ya. Mantap. Yo, deh. Kursinya taruh di sini satu, terus di sini satu. Di sini nih. Di sini nih. Nah, kalau ada yang mabar kan enak tuh. Kita ambil meja, taruh di sini buat kasih ini martabak. Martabak sama minum botolnya. Di sini gelas sudah ada ya. Itu gelas ya, di sini botolnya, guys. Terus kita kasih di sini apa namanya? Green screen nih, Elgato green screen ya. Terus habis itu kita kasih termostat dulu. Termostatnya itu di bagian sebelah sini aja. Terus kita bakalan coba kasih ini apa namanya? AC ya, guys ya. Oh, bentar. Ada yang lupa, ini cetekan listrik taruh aja dulu di situ, bam, terus di sini nih, ya kan, listrik mana lagi ya? Wah sempit banget guys. Ya udahlah, mungkin di sini aja di atas. Oh kok jadi gitu? Ya mungkin segitu aja ya, di sini aja lah ya. Nah habis itu kita bakalan coba taruh lagi lampu, di sini lampu, bam, lampu juga di situ. Terus apa lagi ya? Oh, hiasan ya. Hiasannya taruh di sini satu, kalau nggak di atasnya. Terus ambil yang ini, tisu dan juga yang lain-lain. Nah, ini hampir jadi, guys. Buat kita ruangan apa namanya? Record ya. Buat mabar apa-apa, tisu nggak usah. Oh, tisu nggak ada tempatnya, guys. Tisu nggak bisa ditaruh nih, nggak ada tempatnya. Ya udahlah, biarin nggak usah. Nah, di bagian sini oh, AC kurang ya. AC-nya kurang, guys. Kalau di sini juga biarin gini aja kali ya. Nah, jadi biar ada variasi aja. AC-nya mana nih? AC, kita cari dulu AC, guys. AC ya kan? AC kita pakai ini aja ya. AC indoor kita ambil terus taruh di sini. Bam. WD, lumayan, guys. Keren ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini, guys. Kalau ruangan buat nge-YouTube-nya. Beh, keren nggak? Ada layarnya 5 nih. Nggak tanggung-tanggung ya. 1 2 3 4 5. Beh, mantap, Mang Sultan beda. Nah, sekarang kita beralih ke sini, guys. Ruangan buat editor ya. Jadi editor itu biar semangat kerjanya gitu. Ini bakal coba dulu ambil mungkin ambil ini apa namanya komputer yang sama, soalnya ada yang kosong tadi kan. Nah, jadi kita bakal coba dulu taruh meja, bam, di situ taruh, sip. Terus kita taruh dulu meja apa namanya, meja lagi komputer ya. Terus taruh ini apa di sini nih, pojokan, pojokan. Terus di sini kita bakal coba kasih TV ya kan, biar enak nih ntar. Jadi kalau ada monitoring enak. Terus juga di bagian sampingnya di sini kayak apa namanya, oh salah guys, ini kurang samping ya. Soalnya saya pengen naruh sesuatu lagi. Taruh di situ, nilangin, terus kasih yang di samping. Ya, ini buat kalau dia pengen mabar juga enak nih. Terus kasih laptop di sini, bam, terus kasih ini. Ini kayak buat apa? Ya, tablet lah ya, katakanlah tablet kayak gitu. Terus kasih ini, terus kasih kaca juga ya, kaca kayak gini. Jadi biar nggak ada yang nyamuk masuk ya. Loh, kok ini gini? Nah, ternyata posisinya aja. Nah, setelah ini kita bakal coba taruh juga speaker ya. Oh, PC. Ini PC tower taruh mana ya? Mungkin di sini ya. PC tower yang warna hitam, ini warna putih. Terus apa lagi? Nah, ini mungkin kita ambil lagi yang lain ya. Sofanya mungkin, nah, karena ini oh, masih ada item ya. Sofanya mungkin kalau ini kita ambil aja semuanya, takutnya dia mubiar ya. Sip, taruh di situ. Oh, sofanya dua aja kalau ini. Terus kita kasih lampu di sini, kasih juga lampu hiasan di sini. Nah, kan pokoknya lumayan jadi bagus. Terus ada hiasan, terus ini juga taruh di sini. Terus taruh ini juga saklar nih. Saklar penting banget. Kalau nggak ada saklar tidak bisa nyala tuh lampu ya. Colokan listrik juga taruh di sini, terus apa lagi ya? Yang kurang masih lumayan sih. Nah, kita ambil WiFi juga dia buat mabar, kasihan nih editor ya. Tuh, taruh di situ tuh. Oh, speaker ya, speakernya lupa. Nah, kasih speaker juga biar budeg. Keren banget. Pokoknya cihuy. Terus apa lagi? Jam, curtain nih, terus ini AC juga belum ya? AC, iya. Lampu. Nah, ya kan?
Lampu kasih pojokan aja, pojokan biar terang. Terus apalagi AC di sini kali ya. AC salah guys posisinya. Nah, AC di situ aja. Sip, enggak usah pakai hiasan. Terus kita pakai ini aja. Widih, keren ya gara-gara ini nih. Enggak bisa. Oh, bisa juga ada itu ya. Terus di sini juga kasih. Sip. Nah, lumayan. Tinggal kursinya doang. Kalau kursinya mungkin kita pakai kursi kantor aja. Pinjem dulu nih sampelnya. Kita ambil. Sip. Taruh di sini. Bam. Bam. Nah, ya kan? Ngedit enak, coy. Widih, keren-keren. Sip, jadi kurang lebih seperti inilah hasil ini buat apa? Editor ya. Nah, kalau yang sebelahnya ini buat kita YouTube nih. Beh, mantap banget. Kamera udah ada secondary tuh. Jadi kalau baterai habis tinggal pasang yang baru. Beh, mantap banget. Jadi kalau misalkan saya habis record ya, misalkan saya pengen ngedit langsung transfer ke sini, guys, filenya. Nah, jadi enak diupload di situ. Terus di sampingnya kalau pengen nyantai, pengen cuci baju atau buang air di kamar mandi, di sini buat main PS. Beh, keren banget Sultan ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah guys ya. Kita ngebahas add-on yang keren banget nih, add-on furniture. Dia gaming ada, apartemen bisa, buat dapur, bikin kafe, pokoknya cakep banget ya. Nah, buat teman-teman yang pengen download langsung aja di pin komen udah saya sediain link download ya. Dan ya, buat teman-teman yang suka dengan video saya kali ini, saya minta kebaikan kalian buat like di video ini, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke, saya pamit dulu guys. Bye.